Halo semuanya, selamat datang di channel Jabodetabek Street. Kali ini saya sedang berada di Jalan Raya Puncak Bogor, arah turun. Nah, ini tadi saya habis dari tempat wisata Cimory Dairyland, dan ini adalah suasana Jalan Raya Puncak Bogor sekitar jam 12 siang ya. Terlihat sangat lancar karena ini sudah mulai akan diberlakukan one way dari atas menuju ke bawah. Untuk jadwal one way sendiri itu jam 8 pagi sampai jam 12 siang, itu untuk arah naik ya. Dan jam 1 siang sampai jam 4 sore itu untuk arah turun. Tapi biasanya jam setengah 12-an itu yang ke arah naik itu udah mulai ditutup. Karena untuk apa ya, membersihkan sisa-sisa mobil yang arah naik ya. Jadi nanti jam 1 pas itu untuk arah turun semua. Nah, saya punya tips bagi teman-teman yang mau berwisata ke arah puncak saat weekend agar tidak terjebak macet saat naik ataupun turun. Jadi kalau mau berwisata ke puncak, usahakan jam 7 pagi itu udah harus sampai di Simpang Gadok, tempat yang biasanya ada pemeriksaan ganjil genap. Karena jika udah lewat jam 7 pagi itu ada pemeriksaan ganjil genap, dan itu akan menyebabkan kemacetan yang lumayan panjang ya, dan lumayan lama. Karena pemeriksaan satu persatu mobil itu cukup memakan waktu. Nah, kemudian saat mau turun atau mau pulang, usahakan itu jam 12 siang itu harus sudah turun ya atau pulang. Karena itu biasanya nggak macet ya, seperti yang terlihat di video ini. Kebanyakan orang pulang dari tempat wisata itu antara jam 2 sampai jam 3 sore. Dan itu udah dipastikan akan sangat macet sekali. Belum lagi orang yang biasanya pada beli oleh-oleh berhenti di pinggir jalan. Nah, itu akan menyebabkan kemacetan yang cukup parah. Nah, ini terlihat ada beberapa polisi yang berjaga di jalan dan juga yang memantau arus lalu lintas yang menggunakan sepeda motor untuk memantau apakah masih ada kendaraan yang arah naik atau tidak ya. Nah, itu terlihat masih ada satu mobil yang naik ya. Dan kalau khusus untuk motor itu tidak ikut aturan one way ini ya. Jadi untuk motor itu bebas, jam berapapun bisa naik ataupun turun. Dan sepertinya ini jalanan udah mulai bersih dari mobil yang ke arah naik ya. Oke semuanya, demikian tips dari saya untuk yang mau berwisata ke arah puncak agar tidak terjebak macet ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.